Halo teman-teman, kembali lagi di Mentegas Channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat-sehat ya. Jadi video ini adalah lanjutan dari part 1 kemarin, di mana part 1 kemarin kita sudah meninggalkan kota Jogja, kemudian melintasi Magelang, Temanggung, Kendal, dan sampai di rumah makan Sari Rasa Weleri. Dan di part 2 ini kita kembali lanjutkan perjalanan kita dari rumah makan ini sampai Jakarta. Tujuan akhir kita menggunakan bus Rosalia Indah kelas eksekutif ini. Jadi tiket bus Rosalia Indah ini harganya Rp200.000, kelas eksekutif satu tingkat di atas kelas VIP yang harganya Rp180.000. Kita dapat free air minum dan free kupon makan satu kali. Di restoran Sari Rasa ini kita sudah menukar kupon makan kita. Setelah kita makan, masih ada beberapa kota lagi yang harus kita lalui untuk menuju Jakarta. Baiklah, mari kita nikmati perjalanan ini ya guys. Teh, apa namanya?
Oke guys, kita ternyata exit tol Subang nih. Kira-kira kemana ya? Untuk kalian yang penasaran, Kabupaten Subang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, di mana ibu kotanya adalah Kota Subang. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Indramayu di timur, Kabupaten Sumedang di tenggara, Kabupaten Bandung Barat di selatan, serta Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang di barat. Kabupaten Subang dibentuk pada 5 April 1948, memiliki plat nomor T. Kabupaten Subang memiliki bupati bernama Ruhimat. Saat video ini dibuat, yaitu bupati ke-9 yang dimiliki Kabupaten Subang. Untuk turis attraction yang terkenal diantaranya adalah Tangkuban Perahu dan Sari Ater. Thank you.
Baik teman-teman, ini adalah toilet dari bus ini. Ya, yang penting ini sangat membantu kalau benar-benar kebelet lah. Toiletnya berada di tengah dari bus ini, di pintu tengah dari bus. Jarang ya, biasanya toilet bus ada di paling belakang. Nah, kalau Rosalia Indah ini ada di tengah. Baiklah teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di Lebak Bulus. Kita turun di stasiun MRT Lebak Bulus nih. Aslinya ini bukan tujuan akhir dari bus ini. Saya lupa dia terakhirnya di pul Pondok Pinang atau di pul yang lain. Baiklah, dan ini dia full perjalanan naik bus Rosalia Indah dari Yogyakarta menuju Jakarta dengan kelas eksekutif. Satu kelas di atas kelas VIP melalui Temanggung, kemudian naik ke sisi utara Pulau Jawa, tentol terus sampai Jakarta. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya teman-teman, karena ini sangat berarti bagi kami. Terima kasih sudah menonton dan kita ketemu lagi di trip dan video yang lainnya.